Makcik Bawang nak share je. Kepada yang dah subscribe Makcik Bawang, jangan lupa untuk tekan simbol loceng. Kalau korang tak tekan simbol loceng, korang tak akan tahu apa cerita terbaru. Hai warga bawang semua, satu video viral yang telah mendapat tontonan sebanyak 400,000 lebih baru-baru ini hangat diperkatakan oleh netizen mengenai seorang bos wanita yang marah dekat dua orang pekerja dia, marah dengan tengking-tengking macam tak ingat dunia lah. And then pekerja dia tu, staff dia tu tengah mengandung, tengking-tengking, settle ke masalah tengking-tengking? Cakap molek-molek kan boleh, tak sakit tekak ke? Kita ni kalau nak jadi bos, kenalah berhemat, beretika. Kalau nak marah tu, why not kita slow talk, cakap sorang-sorang, tak perlu nak buka aib, nak memalukan dekat semua orang kan? And then video viral ni telah sampai ke pihak atasan, pihak tertinggi Maxis lah, dan Maxis telah memberi respon terhadap video viral ni. Katanya bos perempuan yang tengking-tengking tu telah digantung kerja. Ha, nampak kuasa viral juga buruknya, ada juga baiknya. Tahniah pakcik dan makcik bawang yang telah viralkan video ni, dan pekerja tu telah mendapat dia punya keadilan yang sepatutnya. Maybe lah pekerja tu salah, tapi tak perlulah kot nak tengking-tengking macam tu. Nampak macam kau tu bossy sangat. Menurut seseorang yang telah komen pada isu ni, sebenarnya sebelum video ni viral, video ni dah lama pun, and then semua staff Maxis dah tengok, tapi pihak atasan tak ada buat apa-apa. Bila dah viral, dah sampai 400,000 viewers, barulah sibuk nak buat action. Jangan fake sudahlah. So korang, bos korang macam mana? Macam ni ke? And then bos perempuan dengan bos lelaki ni mana lagi backing? So kalau korang ada pengalaman dengan bos korang, bolehlah komen kat dorangan komen makcik bawang di bawah. Bye! And I say! Wait! You sit down here and you send the SMS! Are you going to get fired? No, boss. Why can't you do what I ask you to do? You! Look at me. What are you good at? Your bota is last! Even behind Lisa! Leaders. You also said. By the way, jangan lupa subscribe Makcik Bawang. Kepada yang dah subscribe tu, terima kasih Makcik Bawang ucapkan. Bye.